Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jumpa lagi kita untuk unboxing ya. Tapi karena beli di toko offline, mungkin lebih pasnya dibilang kita mereview ya beberapa alat-alat yang saya beli baru ini. Inilah beberapa alat-alat yang tadi barusan saya beli. Kita buka satu-satu ya, nggak di packaging karena beli di toko offline ya. Nah, inilah salah satunya adalah obeng ya, obeng kombinasi kalau kita sering bilang ya, atau linesman pliers. Ukuran 8 inci ya. Yang kedua adalah ya ini obeng yang apa ya, obeng catut atau obeng buaya mungkin ya, yang biasa disebut. Dan yang ketiga, nah ini obeng tang maksud saya tadi, maaf. Ini adalah tang potong ya, jadi tang kombinasi, tang buaya dan tang potong. Sebutnya ukuran 8 mili ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dan coba ya lihat bahan-bahannya. Pertama-tama kita buka tang kombinasi atau linesman pliers. Wah, ternyata ukuran 8 ini cukup besar ya dan kokoh. Bahan seperti biasa ya, kontak hero yang sudah banyak yang pakai dan sudah lumayan terbukti lah ya, salah satu yang bagus ya, walaupun bukan yang terbaik tapi salah satu yang baik dalam peralatan kita. Ukurannya 8 mili ukur. Ya, beda tipis sedikit, 8 kurang dikit ya. Ya, bisa dikatakan 8 8 inci ya, dan 8 mili. Kita akan coba ya sedikit untuk memotong, walaupun ini bukan tukang, bukan tang potong ya sebenarnya, tapi dia disebut tang kombinasi. Mungkin salah satunya serba bisa ya, bisa untuk motong ini kabel telepon ya dengan mudah. Begitu pun bisa untuk narik ya. Satu lagi kita coba di kabel listrik ya, kabel listrik 2,5 instalasi untuk rumah. Coba kita potong ya dengan mudah juga ya, tanpa kendala. Mungkin dengan ukuran yang besar juga mempengaruhi ya waktu kita memotong. Itu pun menarik bagian luar kabel
Tapi tetap ya, kalau untuk ngupas kabel diusahakan pakai tang kupas kabel aja. Agak sulit karena memang bukan peruntukannya. Dan kita lihat yang kedua, tang buaya atau tang catuk ya. Sini ada petunjuk penggunaan. Lumayan ya, enak digenggam karena ada karetnya ini. Inilah kelebihan Tekiro ya. Sudah terbukti nih, karetnya enak sekali digenggam. Kita coba potong kabel instalasi rumah. Ya, terpotong dengan lancar tanpa ada kendala. Ini juga untuk ngupas agak sulit ya. Karena memang bukan peruntukannya ya. Tapi bisa. Dan ini adalah kabel yang biasa digunakan di mobil. Saya rasa akan lebih mudah lagi. Ya, tanpa rasa sama sekali. Memang Tekiro lumayan terbukti ya, bahannya bagus, lumayan lah untuk dipakai sehari-hari. Ini sudah lebih dari cukup nih, mumpuni lah. Nah, ini baru tang potong yang semestinya untuk dipotong ya, ya untuk memotong. Enak juga pegangannya. Coba kita potong. Ya, lancar sekali memotong kabel listrik rumah. Itu hambatannya. Coba kabel telepon. Wah, gak ada rasanya. Habis semuanya dibabat. Kita ada pekerjaan yang mengharuskan kita menggunakan kawat atau kabel ya. Semua peralatan ini tampaknya sangat-sangat kita butuhkan ya, untuk sehari-hari di rumah. Sebenarnya ada yang jual satu set tapi ukurannya beda. Yang kombinasi ukuran 7, tang potong dan tang catutnya ukuran 6 kalau nggak salah, dan saya kurang suka ya. Saya maunya satu ukuran dengan setiap set gitu ya. Jadi saya belinya satu piece dan harganya juga tidak terlalu jauh beda. Di marketplace itu ada yang jual sekitar 150 ya, satu set ini untuk 3 buah tang. Dan di sini saya beli di distributor resminya di kota saya, 51.000 ya per piece. Beda 1.000 untuk tiap satu tangnya. Terbalas saya dengan kita di marketplace menunggu sampai 2 atau 3 hari ya. Kalau ini bisa langsung kita bawa pulang dan pakai. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja review dan unboxing kita untuk berbagai macam tang ini. Semoga berguna untuk kita semua dan semoga bisa bermanfaat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.